penerbangan helikopter adalah salah satu bentuk transportasi udara yang vital, terutama dalam misi penyelamatan, pemadaman kebakaran, pengawasan, hingga wisata. Namun, tahukah Anda bahwa sesuatu yang tampaknya sepele, seperti layang-layang, bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatan helikopter? Jika tali layang-layang tersangkut pada rotor helikopter, akibatnya bisa sangat fatal. Tali yang kuat dan tahan lama dapat menyebabkan rotor berhenti berputar atau bahkan rusak, mengakibatkan helikopter kehilangan kendali dan berpotensi mengalami kecelakaan. Selain itu, layang-layang yang menabrak kaca depan helikopter bisa menyebabkan kerusakan parah. Ini tidak hanya mengganggu visibilitas pilot, tetapi juga dapat menimbulkan situasi berbahaya di udara. Di Bali saja sudah ada beberapa insiden yang melibatkan helikopter dan layang-layang, dari kerusakan pada rotor hingga kecelakaan. Insiden-insiden ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang tampaknya kecil ini. Pada tanggal 29 Juli 2024, sebuah helikopter dengan kode registrasi PKVPN milik Volta Pacific terjebak dalam situasi yang berbahaya ketika tali layang-layang tersangkut pada bagian rotor utamanya. Di tengah ketegangan dan bahaya, pilot berhasil mengendalikan helikopter dan mendaratkan dengan selamat. Setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi, beruntung tidak ditemukan kerusakan yang berarti. Namun, insiden ini menjadi peringatan bahwa bahaya nyata selalu mengintai di langit Bali. Pada tanggal 2 Juli 2024, insiden serupa terjadi pada helikopter lain dengan kode registrasi PKVPJ, juga milik Volta Pacific. Ketika helikopter sedang terbang, pilot merasakan adanya suara yang tidak normal. Memilih untuk tidak mengambil risiko, pilot memutuskan untuk kembali ke landasan atau RTB, Return to Base. Setelah helikopter mendarat, ditemukan bahwa tali layang-layang telah tersangkut di rotor blade dan tail rotor, berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih parah jika tidak segera ditangani. Puncak dari rangkaian insiden ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2024. Helikopter dengan kode registrasi PKWSP mengalami eksiden di Suluban, Bali. Setelah investigasi yang mendalam, ditemukan bahwa main rotor dan tail rotor helikopter tersebut terjerat tali layang-layang. Insiden ini mengguncang komunitas penerbangan, mengingat betapa cepatnya hal yang sederhana seperti layang-layang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan waspada saat menerbangkan layang-layang, terutama di area yang sering dilintasi oleh helikopter. Kita harus selalu ingat bahwa langit yang kita nikmati bersama ini juga merupakan jalur penting bagi berbagai operasi penerbangan yang vital. Dengan memahami dan mematuhi batasan serta aturan terkait ketinggian layang-layang, kita bisa membantu mencegah potensi bahaya yang bisa timbul. Keselamatan di udara bukan hanya tanggung jawab para pilot atau pihak berwenang, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari komunitas yang berbagi langit. Dengan saling menjaga dan berkomitmen untuk bertindak dengan bijak, kita dapat memastikan bahwa kegiatan kita tetap aman dan tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Ingatlah bahwa sesuatu yang tampaknya sederhana dan sepele seperti layang-layang dapat berpotensi menjadi ancaman besar terhadap keselamatan penerbangan. Meskipun layang-layang mungkin terlihat seperti permainan yang tidak berbahaya, mereka bisa menyebabkan masalah serius jika tidak diterbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, mari kita semua berkomitmen untuk menerbangkan layang-layang dengan bijak, mematuhi aturan yang ada, dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dengan tindakan yang bertanggung jawab,
dan kesadaran akan potensi bahaya, kita dapat menjaga keselamatan di udara dan memastikan bahwa langit tetap aman untuk semua kegiatan penerbangan serta hiburan kita.